Selamat pagi sahabat road bike dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Bertemu dengan saya Ples Garasi Jogja, Dokter Twitter Indonesia, Dokter Twitter Yogyakarta. Di depan saya ada sebuah sepeda trek Emonda SLR dengan grupset SRAM Bluetooth. Ini modelnya ASX. Bagaimana cara memfungsikan meter dan mengoperasikannya? Kita lihat tayangan selanjutnya. Oke, mendekat sedikit. Meter kanan itu untuk menggerakkan RD dan bergerak ke kanan, artinya ke gear yang kecil seperti ini, klik dia gearnya turun ke yang lebih berat, itu juga ke bawah. Terus untuk menaikkannya dengan menggunakan kontrol yang sebelah kiri, dia sudah naik. Dia sudah naik. Yang belakang RD sudah kita operasikan bagaimana caranya naik dan turun. Ini turun untuk tidak besar. Sekarang bagaimana mengoperasikan SD yang belakang depan ini, crankset, dengan cara mengklik tombol secara bersamaan. Dia sudah bergerak turun. Bagaimana menaikkannya lagi? Dengan langkah yang sama, klik bersamaan kanan maupun kiri, klik RD naik. Coba lebih dekat lagi, fokus ke RD, klik bersamaan, fokus. Dia turun, naikkan lagi dengan pencet kedua-duanya, dia naik. Ya, oke, agak turun. Pengoperasian meter selesai. Mantap sekali. Namun bukan itu yang saya fokuskan di sini, adalah ini sebuah kasus entah jatuh entah apa, jadi meter mengalami kerusakan bukan hanya fisik namun elektrikal yang berada di setting di sini. Sudah saya lakukan awal pergantian dengan baterai yang berada di setting, tidak mengalami perubahan apa-apa, sehingga saya harus putar otak lagi bagaimana bisa berfungsi normal, artinya antara transmitter dan receiver bisa sinkron, bisa gaduh kalau bahasa Jawanya itu, bisa connect. Dan setelah saya blok-blok, saya obo-obo, akhirnya jadi seperti ini, printer bisa normal kembali. Oke, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan berhati-hatilah menggunakan sepeda yang jenis elektrik, dan mulai penempatan parkir atau apa, karena semua riskan. Oke, Ples Garasi Jogja, one stop for solution.